Sila. Fokus. Terima kasih Tan Sri. Masih. Terima kasih Tan Sri kerana memberi ruang kepada saya untuk turut serta berbahas. Bajet yang telah dibentang oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 28 September lalu bagi saya adalah satu belanjawan hadiah dengan niat tersirat untuk mempengaruhi jiwa rakyat bagi menghadapi PRU13. Bila dibuat perincian belanjawan ini, tidak banyak memberi keuntungan jangka panjang. Namun begitu, kita mendengar komen-komen yang memuji kononnya indah bajet yang paling baik setakat ini. Hakikatnya belanjawan ini dilihat kurang menyumbang ke arah hasrat mencapai pendapatan tinggi pada tahun 2020 sebagaimana yang diingin Datuk Yang di-Pertua. Bajet ini memperuntukkan sejumlah wang yang besar untuk disumbangkan kepada rakyat, terutamanya generasi muda yang merupakan pengundi pertama kali, di mana bilangannya mencecah 2.9 juta orang, membentuk 1/5 daripada 13.1 juta pengundi atau 22% daripada pengundi keseluruhan. Hal ini mungkin terjadi akibat daripada kajian kecenderungan kelompok pengundi baru ini untuk menyokong sebelah sini dalam pilihan raya yang akan datang. Pakatan Rakyat semakin hari semakin bertambah kekuatan dan popularitinya bagi menerajui Putrajaya. Kebimbangan kerajaan yang begitu nyata digambarkan melalui sebanyak RM51.7 bilion yang diperuntukkan kepada golongan ini. Saya memohon juga agar kerajaan mewujudkan satu program khusus bagi mengatasi masalah gejala sosial yang di kalangan remaja. Data dan statistik banyak yang memberi gambaran bahawa masalah sosial di kalangan remaja di negara kita semakin meningkat. Program ini haruslah memberi penekanan khusus bagi membudayakan pembangunan berteraskan prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan dan agama. Saya juga ingin bertanya, mengapa 100 juta tidak diperuntukkan untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah agama rakyat di seluruh negara? Datuk Yang di-Pertua, belanjawan seharusnya lebih serius dan bertanggungjawab. Jangan hanya lebih menumpu pada usaha untuk meraih undi dalam pilihan raya ke-13. Bantuan mestilah bersifat memberi faedah berpanjangan, bukan bersifat sekali makan seperti memberi 200, 250 atau 500. Kalau dilihat pada cadangan bajet Pakatan Rakyat, ia lebih bersifat mereformasikan ekonomi negara supaya pengembalian asas kebijakan ekonomi kepada rakyat memacu pertumbuhan dan pengagihan kekayaan yang lebih seksama. Secara langsung atau separuh sedar, kerajaan telah menyusun kehidupan rakyat dengan budaya hutang. Kita membangun dengan keadaan hutan kian menimbun. Ini sudah tahun ke-16 ekonomi kita dalam keadaan defisit. Kita berbelanja melebihi pendapatan. Dian tak dian, sejak 8 tahun lepas, hutang kerajaan persekutuan telah meningkat pada tahap 107.4%. Pemimpin kita sentiasa dengan nyanyian hutan diparas terkawal, ekonomi akan pulih dan kita akan bayar. Hutan telah menjadi darah daging. Kemampuan membayar hutang seharusnya dipandukan oleh naik atau turunnya pendapatan negara. Anggaran pendapatan negara dijangka meningkat 0.7% berbanding 2012. Peningkatan yang paling perlahan sejak 1999. Namun begitu, jumlah peruntukan perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah meningkat sebanyak 8.2% berbanding dengan tahun 2012. Mengapa belanja mengurus 80% daripada belanjawan? Kita nak tahu bagaimana kerajaan mahu mengembangkan ekonomi kita. Perbelanjaan untuk pengembangan ekonomi seharusnya lebih diberi keutamaan. Kita percaya kalau Barisan Nasional masih diberi mandat pada pilihan raya ke-13, GST akan segera dilaksanakan. Jika tidak, di mana duit akan diambil untuk membayar hutang? Datuk Yang di-Pertua, pimpinan kerajaan kelihatan amat takut serta resah gelisah sama dalam dewan atau di luar dewan. Negeri yang dikuasai Pakatan Rakyat dihentam hari-hari melalui media yang dikawal. Umpamanya, masalah air di Kelantan diperbesar-besarkan seolah-olah hari-hari ada kematian kerana dahaga atau penyakit yang disebabkan oleh meminum air yang tidak terawat. Hakikat sebenarnya, semua negeri menghadapi masalah air adalah agak keterlaluan menggunakan isu ini untuk membawa keuntungan politik dan memberi gambaran buruk kepada musuh politik. Sepatutnya, kerajaan persekutuan yang mempunyai peruntukan yang besar segera membantu, bukan mengambil kesempatan bagi meraih simpati rakyat. Demonstrasi yang sentiasa dikutuk oleh pimpinan pusat, tapi dalam isu ini mereka juga berdemonstrasi.
satu tindakan yang amat hipokrit. Datuk yang dipertua. Boleh bagi laluan? Minta maaf Datuk. Minta maaf Wasimah sebab masa sikit. Datuk yang dipertua, tidak lengkap rasanya sebagai wakil daripada Kelantan jika saya tidak membangkitkan soal penafian pembayaran royalti kepada negeri Kelantan secara terus kepada akaun negeri. Bukan membuat bayaran dalam bentuk wan ihsan yang jelas digunakan untuk kepentingan mengemban pengaruh politik pemimpin Barisan Nasional. Walau apa jua alasan diberi oleh kerajaan, ia tetap program kempen Barisan Nasional. Datuk yang dipertua, pendaratan minyak dan gas ke Kelantan, ke Songkhla, Thailand sejak tahun 2004, penapian hak wakil, penapian hak hasil bumi negeri Kelantan sejak 2004 dan sebelumnya, usaha untuk mengeluarkan minyak dan gas Kelantan dari blok PM302, PM325 dan PM326B dan disalurkan ke Kertih dan Kemaman Terengganu adalah elemen pencabulan konsep federalisme yang dimeterai dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Datuk yang dipertua, jawatan kuasa bayaran tunai yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Ogos 2012 lalu untuk penyelesaian isu realiti negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dilihat hanya dolak dalik politik bagi meredakan isu tuntutan rakyat Kelantan. Mengapa harus ada jawatan kuasa baru sedangkan perkara ini telah pun disetujui melalui penandatangani perjanjian 9 Mei 1975 antara Kerajaan Kelantan dan Petronas? Ikutlah sebagaimana hasrat dan amanah almarhum Tun Abdul Razak, jangan menyusahkan. Datuk yang dipertua, budaya mencari alasan atau atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukan haruslah dihentikan. Umpama soal kegagalan kadar menguruskan bekalan air kepada petani, kerajaan negeri disalahkan akibat pembalakan dan pelombongan pasir. Sebenarnya masalah berpunca dari keruntuhan bentin untuk memastikan air bertakun dan berada pada paras yang dapat diseduk oleh pam. Kegagalan ini menyebabkan seramai 2,700 petani tidak dapat mengusahakan sawah seluas lebih kurang 10,000 hektar. Nilai yang kerugian dianggarkan RM62 juta. Pengerusi kadar sentiasa menyalahkan kerajaan negeri tanpa sedikit pun mahu mengaku kegagalan beliau sebagai pengerusi untuk memastikan perancangan dan pematawan dibuat ke atas bentin tersebut. Bentin yang runtuh harusnya dikawal selia dengan baik dan semestinya tahu jangka hayat bentin tersebut boleh bertahan. Sebelum runtuh, buatlah yang baru. Malahnya, sekali lagi, akibat dari kecuaian membuat kajian terperinci dan silap pilih kontraktor mungkin, kontraktor yang dilantik untuk membina bentin baru masih gagal menyiapkan kerja tersebut walaupun dah setahun melebihi tarikh jangka siap. Tarikh mula kerja adalah 15 Februari 2011 dan jangka siap pada 16 Ogos 2011. Sampai ke hari ini saya difahamkan belum siap lagi. Dikatakan kos pada asalnya bernilai sekitar RM1.4 juta, kini dimaklumkan telah meningkat ke RM4 juta, peningkatan hampir 200%. Saya mohon siasatan dibuat, mengapa terjadi begitu? Pihak kementerian mestilah memberi penjelasan apakah masalah sebenar yang terjadi, apakah tindakan yang telah diambil terhadap kontraktor terlibat, kalau tidak, mengapa? Datuk yang dipertua, saya juga memohon kepada pihak yang terlibat, pada pihak kadar khususnya agar memberi makluman awal kepada para petani sekiranya projek ini masih belum siap dan air belum masih boleh dibekalkan ke sawah agar petani tahu dan mereka tidak mengalami kerugian lagi. Mungkin petani dapat mengusahakan tanaman lain terlebih dahulu. Datuk yang dipertua, saya juga nak menyentuh sikit soal Kementerian Pelajaran. Saya mahu meminta penjelasan Kementerian Pelajaran berhubung dengan seorang guru di sekolah rendah kebangsaan Becah Laut Tanah Merah yang telah tidak masuk mengajar lebih kurang 2 tahun tetapi menerima gaji setiap bulan. Malah tiada tindakan diambil oleh pihak PPD maupun JPN. Dan yang paling saya menarik sekali dikabarkan untuk siasatanlah dia menggaji guru ganti bagi pihak dia untuk mengajar. Saya harap siasatan dibuat, bukan tuduhan minta disiasat. Seolah-olah beliau kebal dengan undang-undang. Mungkin kerana dia orang kuat, UMNO Tanah Merah. Ini sudah menjadi perbualan masyarakat di Tanah Merah. Saya harap pihak kementerian perjelaskan kenapa ini berlaku dan apakah siasatan akan diambil beserta tindakan tegas. Apakah gaji yang diterima itu boleh dihantar balik ataupun tidak. Datuk yang dipertua, akhir kata saya merumuskan bahawa belanjawan ini mengutamakan lebih kepada keperluan untuk mendapat sokongan politik
berbanding pertimbangan ekonomi, ianya diukur melalui anggapan bahawa berapa banyak faedah yang kerajaan perolehi untuk memenangi dan menambat hati rakyat untuk terus menyokong kerajaan. Walau apapun perbelanjaan yang besar ini juga haruslah dipastikan pelaksanaannya telus agar gejala ketirisan besar sebagaimana tahun-tahun lepas dapat dibendung. Dengan tegas ingin saya katakan, saya tidak menyokong belanjawan ini kerana jika kita kekal mempraktikkan belanjawan sebegini, ia akan membawa malapetaka kepada ekonomi kita. Jadi tak sokong bayar gaji kita dengan kerajaan lah.